Dua bulan lagi akan menikah, Vena Melinda dan Ferry Irawan terlibat pertengkaran kecil. Pertengkaran Vena Melinda dan Ferry Irawan ini dilakukan di hadapan sang anak, Fania. Ketika itu, Vena Melinda meragukan kesolehan seorang Ferry Irawan. Merasa diragukan kesolehannya, sontak Ferry Irawan sempat sedikit marah. Bahkan Vena Melinda terang-terangan menyebut calon suaminya itu adalah mantan playboy yang suka gonta-ganti cewek. Hal itu seolah terbukti, pasalnya sebulan pasca bercerai. Ferry Irawan langsung gencar mendekati Vena Melinda. Tak hanya itu, image negatif juga melekat pada Ferry Irawan gara-gara tato yang ada di lengannya. Meski begitu, Vena Melinda mengaku luluh setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Ferry Irawan. Rupanya, kemampuan bahasa Arab Ferry Irawan itu juga digunakan untuk merayu Vena Melinda.